Hai hai hai. Assalamualaikum. Balik lagi bersama Miss Nana di sini. Apa kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sudah hampir 2 bulan Miss Nana tidak membuat video pembelajaran buat kalian semua. Nah, karena kebetulan kali ini kita masih dalam bulan Ramadan, Miss Nana akan mengajak kalian untuk belajar tentang buah-buahan yang sering muncul saat bulan Ramadan. Kalian penasaran nggak? Kalau kalian penasaran, kalian harus tonton terus videonya sampai habis. Kalian harus tebak ya. Aku adalah buah-buahan yang sering muncul pada saat bulan Ramadan. Aku berasal dari pohon yang dikenal dengan pohon seribu manfaat. Karena setiap bagian dari pohon tersebut bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Coba kalian tebak buah apakah aku? Ya, benar sekali. Aku adalah buah kelapa. Saat bulan Ramadan, banyak sekali pedagang buah kelapa di mana-mana. Karena buah kelapa ini biasanya dijadikan sebagai santapan atau menu untuk buka puasa. Seger banget ya. Kalian tebak lagi ya. Aku adalah buah-buahan yang juga sering muncul saat bulan Ramadan. Aku berwarna gelap. Aku bukan buah-buahan asli dari Indonesia. Karena aku adalah buah-buahan yang berasal dari Timur Tengah. Coba kalian tebak buah apakah aku? Ya, benar sekali. Aku adalah buah kurma. Umat Islam disunatkan untuk memakan buah kurma saat berbuka puasa. Rasanya yang manis akan mengembalikan kekuatan yang hilang saat kita berpuasa tadi. Ayo kalian tebak lagi buah selanjutnya. Aku adalah buah-buahan yang sering muncul pada saat bulan Ramadan. Aku berasal dari pohon yang bernama pohon aren. Aku berwarna putih, bentukku pipih lonjong, dan teksturku kenyal-kenyal. Coba kalian tebak buah apakah aku? Ya, benar sekali. Aku adalah buah kolang-kaling. Kolang-kaling ini banyak tersedia saat bulan Ramadan. Biasanya dijadikan manisan seperti ini nih. Wah, enak ya dijadikan santapan saat buka puasa. Nah, manisan kolang-kaling ini biasanya juga dijadikan hidangan atau cemilan saat Idul Fitri. Tebak buah yang terakhir ya. Aku adalah buah-buahan yang selalu ada saat bulan Ramadan. Aku berbentuk lonjong dan kulitku berwarna kuning. Daging buahku berwarna putih dan teksturnya sangat lembut. Coba kalian tebak buah apakah aku? Ya, benar sekali. Aku adalah buah timun suri. Aku sangat mudah sekali ditemukan saat bulan Ramadan. Aku biasanya dibikin jadi es timun suri seperti ini nih. Cocok sekali untuk disantap saat buka puasa. Seger banget pastinya.